Halo people, di sini kita akan mencoba bermain game PSP pada Android dengan smartphone Pocophone F1 by Xiaomi. Kita akan mengatur resolusinya paling tinggi atau paling maksimal. Kita akan mencoba pada game Midnight Club 3 Dub Edition. Untuk teman-teman yang ingin bermain game PSP di Android, teman-teman bisa mendownload emulatornya di Play Store atau juga bisa download di website. Untuk gamenya sendiri, teman-teman bisa cari di website, ada banyak game PSP. Teman-teman bisa mendownload sesuai apa yang teman-teman inginkan. Oke teman-teman, kita sekarang masuk pada gamenya. Di sini teman-teman bisa menilai sendiri kecepatan bermain game menggunakan smartphone Pocophone F1 by Xiaomi dengan menggunakan prosesor Snapdragon 845. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri ini dengan settingan high. Oke teman-teman, selamat menilai hasil dari smartphone Pocophone F1 by Xiaomi untuk bermain game PSP Midnight Club 3 Dub Edition. Senja hari, hati terbisa mau tenang karena kau tiap kali rasuki, tiap mimpi bukan hanya sesekali, tapi semua hari kau yang datang dan menggali. So please, baby stay with me. Kau setahu apa itu arti cinta, dan karena kau dunia penuh banyak cerita. I miss you ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. I love you ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Sa tinggal pikir kau, sa tinggal ingat kau. Tra bisa lupa dalam hati ini cuma kau. I miss you ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. I love you ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Sa tinggal pikir kau, sa tinggal ingat kau. Rangkai banyak kata biar kau percaya. Mungkin kau bisa dengar semua ini supaya buat saya gembira terus tak putar seperti baling. Karena kau ku hati ah tinggal-ingal-ingal-ingal. Setiap malam gelisah di atas kasur terabisa tidur baru ingat kau ku dalam muka. Balik kiri balik kanan kasur sampai tehel, tetap saja kau ku nama yang masih tak tempel. I love you, I miss you. Dalam hati ini hanya ada kau. Tak bisa lupa kau. Dalam bayang cuma kau. Ingat, 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 ingat. Hanya ingat kau. Jadi kau pasti mengerti. Sapu isi hati. Cicipi, nikmati. Cintai sa seperti kasur dengan bantal guling yang temani sa. Sa di saat malam mimpi kau CIA. I miss you ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. I love you ting-a-ling-a-ling-a-ling. Tra bisa lupa dalam hati ini cuma kau. I miss you ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. I love you ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Sa tinggal pikir kau, sa tinggal ingat kau. Tra bisa lupa dalam hati ini cuma kau. Don't you go, oh, no, no, sa tra bisa let's go. Iyo, iyo, karena sa selalu ingat kau. Tra bisa sa lupa waktu kau bersama. Sayang percaya hanya kau yang saya cinta. Oh no, tak bisa untuk ku pergi. You know, karena kau yang selalu di hati. Oh no, ku tak dapat untuk terganti. You know, ku ingin kau selalu di sisi. Cinta yang seberi ini tulus dari hati. Saya coba untuk bertahan agar kau mengerti bahwa kenyamanan itu sudah saya dapati. Walau mungkin sering kau bikin sakit hati. Terpusing orang dong mau bilang apa. Mungkin sani gila karena cinta ji. Dong sebagai apa. Rasa rindu subat tumpuk sampai hampir tumpah. Jadi sayang dengar saya hanya ingin untuk berjumpa. Dalam hati ini cuma kau. I miss you ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling.
miss you ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. I love you ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Saya tinggal pikir kau, saya tinggal ingat kau. Tak bisa lupa dalam hati ini cuma kau. I miss you ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. I love you ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Saya tinggal pikir kau, saya tinggal ingat kau. Tak bisa lupa dalam hati ini cuma kau. Don't you go. Let you go, please baby stay with me. Hanya ada kau, kasih penuh arti, lengkapi sapu hari dan tentu sudah pasti menghapus sakit hati. Seperti merasa ada something jika kau tak di samping. Pikir kau, ingat kau, harap kau buat slow and so. Don't you go, please don't let go. I love you now, I love you now. Dari terbitnya mentari sampai waktu senja hari, hati terbisa mau tenang karena kau tiap kali rasuki. Tiap mimpi bukan hanya sesekali, tapi semua hari kau yang datang dan menggali. So please, baby stay. Jadi teman-teman, ini adalah hasil bermain game PSP pada smartphone Pocophone F1 by Xiaomi. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, di beberapa tempat game ini bisa drop sehingga kita harus menurunkan kualitas videonya atau resolusinya agar gamenya bisa lancar kembali. Jadi sekian video dari saya teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk review bermain game menggunakan Pocophone. Sekian dari saya teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan berlangganan pada channel YouTube ini. Dan nantikan video selanjutnya. Party like a